بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu pembukaan dari penjelasan tentang dua kelompok yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, di mana kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak menggunakan akal fikirannya, yang disebutkan oleh beliau sebagai orang-orang yang merugi. Mereka adalah kelompok yang kusala, yang malas, yang enggan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih mulia, yang lebih nikmat. Dia menyangka bahwa kenikmatan adalah sesuatu yang ada di hadapannya, bukan sesuatu yang akan datang, sehingga dia pun tidak mengetahui jalan yang akan mengantarnya kepada kenikmatan yang abadi. Dia menyangka perjalanan itu sungguh sangat jauh, sehingga dengan kemalasannya dia pun enggan untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke kampung halamannya. Berbeda dengan kelompok yang kedua, mereka adalah al-futana, orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang yang pandai, yang mengetahui bahwa tujuan yang terbaik bagi dia adalah pulang ke kampung halaman, kembali ke asal mula, yaitu alam yang akan menjadi tempat tinggalnya yang kekal. Alam yang dahulu adalah merupakan tempat asal mereka, kemudian mereka meninggalkannya disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh Adam alaihissalam, sehingga dia pun dikeluarkan dari syurga, lalu kemudian diturunkan ke tempat pengasingan, yaitu bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka mereka ini adalah orang-orang yang memiliki himmah aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi, dan memiliki harapan yang kuat untuk bisa kembali ke kampung halamannya. Sehingga perjalanan tersebut walaupun terasa jauh, maka dia pun bersabar dan yakin bahwa dia pasti akan sampai ke tempat tujuannya. Maka mereka pun melakukan perjalanan itu dengan kesabaran dan dengan membawa perbekalan yang cukup. Lalu kemudian mereka pun sampai ke tempat tujuannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, mereka pun sampai ke kemah-kemah yang mereka kehendaki dari kampung halamannya. Tatkala mereka sampai ke kampung halamannya tersebut, maka mereka pun memasuki kemah-kemah itu untuk bertemu dengan kekasih mereka dari
para wanita yang telah menunggu kedatangan suami-suami mereka dari perjalanan itu. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sana, di sisi mereka, ada para wanita yang tidak melihat kecuali hanya kepada suaminya saja, dengan mata yang cantik, ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan mereka itu adalah telur yang tersimpan. Lalu beliau melanjutkan kembali penjelasan dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. وقد اتفق المفسرون كلهم على أن معنى قاصرات الطرف, dan telah sepakat ahli tafsir seluruhnya bahwa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala قاصرات الطرف, ya, para wanita yang mereka terbatas pandangannya, mereka hanya melihat kepada pasangan-pasangan mereka, suami-suami mereka. Sepakat para ulama dalam menjelaskan makna ayat ini, annahunna habasna atrafahunna ala azwajihinna, bahwa yang dimaksud ayat ini bahwa para wanita-wanita itu yang ada di dalam surga, mereka menahan pandangan-pandangan mereka hanya terfokus kepada suami mereka saja, sehingga tidak ada yang lain yang mereka lihat kecuali kepada siapa yang telah menjadi pasangan mereka. Fala yatmahna ila ghairihim, sehingga mereka tidak punya keinginan untuk memandang yang lainnya. Yang mereka pandang hanya kepada suaminya saja. Tiada duanya, tiada yang lainnya. Li husnihim indahunna. Kenapa mereka hanya menatap pada pasangannya saja? Karena tatkala mereka melihat pasangannya, suaminya ini terlalu gagah bagi mereka. Terlalu gagah. Sehingga demikian gagahnya, sehingga dia tidak punya keinginan, tidak berhasrat untuk melihat kepada yang lainnya. Nah. Ya. Fattarfu huna tarfun nisa la tarfur rijal. Berarti qasiratu tarfi, pandangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pandangannya wanita, bukan pandangannya laki-laki. Bahwa wanita-wanita ahli syurga, mereka hanya memandang kepada suaminya saja, siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka. Nah. Waqila, ada pendapat yang kedua yang juga menjelaskan tentang ayat ini. Pendapat ini mengatakan qasurna atau qasarna tarfa azwajihinna alaihinna. Ya, mereka menjadikan pandangan suami-suami mereka, mereka menjadikan pandangan-pandangan suami mereka itu hanya terfokus kepada mereka saja, kepada istrinya saja. Jadi pendapat yang kedua ini terbalik dari pendapat yang pertama. Kalau pendapat pertama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan taraf di sini adalah pandangan wanita, di mana wanita ini hanya memfokuskan pandangannya kepada laki-laki sebagai suaminya saja, tidak kepada yang lainnya. Nah, pendapat kedua mengatakan bahwa sang suami inilah yang terfokus pandangannya hanya kepada istrinya saja. Jadi pemahaman terbalik. Fala yada'uhum husnuhunna wa jamaluhunna ayyanzuru ila ghairihinna. Sehingga karena terlalu cantiknya istri mereka, ya, dan terlalu indahnya pandangan yang ada di hadapan mereka tatkala mereka melihat istrinya, sehingga mereka tidak lagi punya keinginan untuk melihat kepada selain istri-istrinya. Ya. Nah, ketika mereka memandang istrinya, ya sudah cukup lah. Sudah. Gak ada keinginan lagi untuk memandang yang lain. Nah, kalau orang di dunia ini, subhanallah, sudah punya istri, ya, kalau dibandingkan wanita yang lain, wah sudah terlalu cantik istrinya. Tapi masih melototi perempuan yang lain juga. Kan begitu. Iya kan? Iya. Harus diakui itu. Nah, harus diakui. Bukan mereka kalau sudah ngaji kemudian wah,
Gak ada apa-apanya itu. Ya mungkin kalau di depan istri ya mungkin, iya kan? Ya, kalau di hadapan yang lain, nah, ada juga yang mengatakan ya dari orang-orang yang entah benar apa yang mereka katakan, ya, ada yang mengatakan bahwa setelah dia mengamalkan suatu amalan, ya, ya amalan bid'ah dari kalangan jamaatut tabligh. Ada mereka yang mengatakan bahwa setelah saya sering khuruj, ya, maka saya suka mimpi. Ya. Mimpinya bidadari. Suka ketemu bidadari. Selalu bermimpi bidadari. Nah. Sehingga setelah saya bermimpi bertemu bidadari, setelah saya melihat wanita dunia ini, aduh, saya sudah tidak punya selera lagi sudah. Ah, ini dipertanyakan ini. Itu laki-laki apa bukan itu? Nah, ya. Katanya sudah tidak punya selera lagi. Lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ya. Beliau beristri ya kan. Nah, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku ya bukan dari umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau dalam syurga tidak, pandangan hanya terfokus kepada istrinya saja. Nah, setelah beliau menyebutkan dua penafsiran ini, kata beliau, wa hadzal wajhu sahihun min jihatil ma'na, dari sisi makna memang penafsiran yang kedua ini pun benar. Bahwa sang suami itu tidak melihat kepada istri yang lain, hanya terfokus kepada istri mereka saja. Wa amma min jihatil lafzi, akan tapi kalau dilihat dari sisi lafaznya ayat ini, faqasiratun sifatun mudhafa ila al-fa'il, maka lafaz qasirat yang disebutkan dalam ini adalah sifat yang disandarkan kepada pelaku. Ya, dalam hal ini disebut dengan jamak muannats salim, ya kan? Jamak yang menunjukkan wanita. Wanita berarti kembalinya kepada para wanita, dalam hal ini istri-istri ahli surga. Ya, kembalinya ke sana. Sebagai pelaku. Wa asluhu, asal dari ayat ini, qasirun tarafuhunna, yaitu terbatas pandangan mereka. Terbatas pandangan istri-istri ahli surga itu. Ai laisa bitamihin mutaaddin, yaitu dia tidak memandang kepada yang lainnya, tidak melangkah kepada pandangan yang lain. Nah, tidak melewati pandangan kepada selain dari suaminya. Fal wajhul awwal huwal ma'luf min wad'il khitabi, maka makna yang pertama yang dimaksud adalah pandangan istri-istri ahli surga, inilah yang mesti, yang sesuai, ya, sesuai dengan peletakan al-khitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa huwa zahirul ayatil karimah, dan inilah yang zahir dari ayat yang mulia ini. Fala yajuzu ayyu'dala anhu, sehingga tidaklah diperbolehkan seorang berpaling dari makna yang pertama. Bahwa yang dimaksud adalah terbatasnya pandangan istri-istri mereka hanya kepada suaminya. Wa in kana huwa qad yadullu bil isyara ila al ma'na tsani, walaupun ya, secara isyarat di dalam ayat ini menunjukkan makna yang kedua. Menunjukkan makna yang kedua, yaitu sang suami terbatas pandangannya hanya kepada istri mereka. Secara isyarah ya mungkin kita bisa beristinbat dari ayat tersebut. Fa inna qasral mar'ati tarfaha ala zawjiha min sya'nihi ayyahmilahu ala qasri tarfi 'alayha. Kenapa kata beliau? Karena kalau seorang wanita, seorang istri, dia hanya membatasi pandangannya hanya kepada suaminya saja, ya, maka tentunya, ya, biasanya kalau demikian keadaannya, sebaliknya pun demikian. Seorang suami tidak lagi memandang kepada yang lain. Dia hanya memandang kepada suami kepada istrinya saja. Nah, sehingga kalau dari sisi isyarah yang terdapat dalam ayat ini mungkin, ya,
bahwa sang suami pun hanya membatasi pandangannya kepada istri-istri mereka sendiri, tidak melihat istri orang lain. Wa hadza qad warada fi wasfihinna kadzalika. Nah, jadi selesai pembahasan tentang ayat yang pertama ini, bahwa di dalam surga istri-istrinya ahli surga qasiratut tarfi. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang menahan pandangan mereka. Mereka tidak melihat kecuali hanya kepada suami-suami mereka saja. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Sehingga mereka itu tidak pernah disentuh oleh manusia dan tidak pernah pula disentuh oleh jin. Nah, ada ya jenis wanita yang kedua yang juga terdapat di dalam surga. Yang disebutkan sifat mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurum maqsuratun fil khiyam. Ya. Mereka itu adalah hur. Bidadari. Maqsuratun. Mereka adalah bidadari-bidadari yang dipingit fil khiyam, di dalam kemah-kemah mereka saja. Jadi mereka ditahan dalam kemah. Enggak keluar-keluar. Nah. Jadi penjaga setia, menjaga kemah milik sang suami. Nah. Jadi tinggalnya di dalam, enggak pernah keluar. Nah. Ibaratnya seperti wanita pingitan. Nah. Kalau di dunia ini ada di antara mereka para wanita yang memang dipingit, tinggal saja dalam rumahnya. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Mereka disebut sebagai zawatul khudur. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Idul Fitr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua para wanita, hendaklah mereka keluar ke lapangan untuk menyaksikan salatul Id. Sampai wanita yang dalam keadaan haid pun mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar. Keluar. Wajib untuk keluar. Nah, kalau mereka dalam keadaan suci, mereka ikut sholat. Sholatul Id. Kalau mereka dalam keadaan haid, mereka pun keluar. Ya, dan menyaksikan kebaikan. Ya, mendengarkan nasihat pada hari itu. Nah, di antara para wanita, ada yang menjadi wanita pingitan. Nah, sehingga tidak terfikirkan oleh mereka untuk keluar dari rumahnya. Terus tinggal dalam rumahnya. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk juga keluar, zawatul khudur juga keluar ke lapangan. Ya, di antara mereka ada yang tidak punya jilbab. Ya, karena tidak terfikirkan bahwa mereka akan keluar dari rumahnya. Sehingga mereka tidak punya jilbab. Maka di antara mereka ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak pakai jilbab." Tidak memiliki jilbab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Litulbisha ukhtuha min jilbabiha," hendaklah saudaranya yang memiliki kelebihan jilbab memakaikan dia, meminjamkan dia jilbab untuk keluar menyaksikan al-khair, kebaikan pada hari tersebut. Nah, di dalam surga ada jenis bidadari yang demikian, terus tinggal dalam kemah. Wa farqun bainal qasirat wal maqsurat, ya. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau yang pertama tadi, bidadarinya qasiratut tarfi. Walaupun mereka keluar dari kemahnya, tapi pandangan mereka tidak pernah mereka memandang kepada laki-laki yang lain. Khusus kepada suaminya saja. Nah, tidak kepada yang lainnya. Yang kedua, wal maqsurat. Wanita-wanita yang tertahankan di kemah-kemahnya. Tidak keluar dari kemah. Fa inna sya'na allati qassarna tarafaha ala zawjiha. Fa inna sya'na allati qassarat tarafaha ala zawjiha a'zamu mimman qassaraha ay habasaha ghairuha. Nah, karena sesungguhnya wanita yang menahan pandangannya sehingga dia tidak melihat kecuali hanya kepada suaminya saja, ini lebih tinggi kedudukannya daripada wanita yang ditahan oleh suaminya. Nah, ya. Kalau yang pertama ini bebas,
mau keluar rumah silahkan. Karena kenapa? Sudah dijamin keamanan. Dia tidak akan melihat pada yang lain. Yang dia lihat suaminya, yang dipelototi suaminya. Kenapa? Terlalu gagah. Nah. Ya, terlalu gagah. Nah, berbeda yang kedua ini. Ya, ditahan dalam kemahnya. Ditahan oleh suaminya. Tidak boleh keluar. Nah, mungkin karena tidak punya sifat seperti yang dimiliki oleh yang pertama tadi. Jangan sampai kalau keluar kemah. Ya, bisa melihat ke sana kemari. Nah, ini kata beliau, fahuma idzan nau'ani minan nisa. Berarti di sana ada dua jenis dari wanita. An-nau'ul awwal lil muqarrabin. Adapun jenis wanita yang pertama, wah ini miliknya al muqarrabun. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga mereka dapat pun istimewa, ya. Li'annahunna dzukirna fi wasfil jannatainil fudlayain. Karena mereka ini, wanita-wanita yang hanya menahan pandangan kepada suaminya saja, itu disifatkan tentang mereka tatkala disebutkan dua syurga yang lebih tinggi kedudukannya. Ya. Wa amma tsani, adapun jenis yang kedua, wanita jenis yang kedua, fahuwa li ashabil yamin. Maka mereka itu miliknya ashabul yamin yang lebih rendah kedudukannya. Li'annahunna dzukirna fi wasfil jannatain allataini min dunil ulayain. Disebabkan karena mereka disebutkan ketika disebutkannya tentang dua syurga yang lebih rendah kedudukannya dari syurga miliknya al-muqarrabun. Wallahu a'lam. Berarti di sana ada dua jenis bidadari yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bait-bait syair beliau menjelaskan itu. Jadi yang kalau kita baca tadi adalah penjelasannya, maka sekarang kita membaca bait syairnya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ra'au 'ala bu'din khiyaman musyrifatin musyriqatin nuri wal burhani. Dan mereka pun setelah mereka melakukan perjalanan, ya, akhirnya mereka yakin bahwa mereka akan sampai ke tempat tujuan. Lalu mereka pun melihat dari kejauhan di sana ada kemah-kemah, ya, yang bercahaya dari dalam, bersinar, nampak cahayanya, ya, dan sebagai petunjuk. Fatayammamu tilkal khiyami fa'anasu fihinna akhmaran bila nuqsani. Coba perhatikan ni semua ini. Bait-bait syairnya semuanya dengan nun terakhirnya. Maka dinamakan an-nuniyah. Syair-syair yang disebut nuniyah. Nah, bayangkan ini ribuan. Ribuan bait syair yang beliau sebutkan di sini semuanya diakhiri dengan nun. Nah, kalau di bahasa kita namanya apa ini, akhwan? Nah, sajak, ya. Nah, semacam sajak, ya. Fatayammamu tilkal khiyama fa'anasu fihinna akhmaran bila nuqsani. Maka mereka pun menuju kepada kemah-kemah tersebut, maka mereka pun mendapatkan, ya, wanita-wanita bagaikan bulan purnama tanpa ada kekurangan sedikit pun. Min qasirati tarfi la tabghi siwa mahbubiha min sa'iri syubbani. Mereka itu adalah para wanita yang tidak memandang kecuali hanya kepada yang dia cintai saja, sang suaminya, dari para pemuda-pemuda yang lainnya. Qasarat alaihi tarfaha min husnihi wa tarfu fi dhal wajhi lin niswani. Yang mana mereka hanya membatasi pandangannya hanya kepada suaminya saja, disebabkan karena terlalu gagahnya suami mereka. Dan pandangan at-taraf yang dimaksud menurut penjelasan yang pertama ini kembalinya kepada para wanita. Au annaha qasrat alaihi tarfuhu min husniha fat-tarfu lidh-dhukrani. Atau makna yang kedua, bahwa pandangan itu adalah pandangan milik sang lelaki. Nah, karena terlalu cantiknya sang wanita ini, sehingga suaminya tidak hanya melihat kecuali kepadanya. Berarti pandangan di sini kembalinya kepada lelaki, sang suami. Wal awwalul ma'hudu min wad'il khitabi fala tahid an zahiril qur'ani. Dan yang pertama inilah yang difahami dari ayat tersebut,
maka janganlah engkau berpaling dari ayat atau makna ayat secara zahir. Wala rubbama dallat isyaratuhu ala tsani fatilka isyaratun lima'ani, dan boleh jadi kalau dilihat dan dipandang secara isyarah dari ayat tersebut mungkin menunjukkan makna yang kedua, bahwa disebabkan karena sang istri melihat hanya kepada sang suami saja, tidak kepada yang lainnya, maka demikian pula sang suami dia hanya melihat kepada istrinya saja. Hadza wa laysa al-qasiratu kaman ghadat maqsuratan fahuma idzan sinfani, maka ini tidaklah sama antara al-qasirat dengan al-maqsurat. Al-qasirat yang menahan pandangannya, sedangkan al-maqsurat adalah bidadari-bidadari yang dipingit. Maka di sana ada dua jenis yang terdapat di dalam syurga. Kemudian pensyarah melanjutkan kembali dalam menjelaskan bait-bait syair Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ba'da an raghabal muallifu fi ara'isil jinan." Setelah pengarang kitab ini yaitu Syekhul Islam Ibnul Qayyim ya, memberikan dorongan kepada kaum muslimin agar mereka mencari ara'isul jinan, mempelai-mempelai wanita miliknya surga. Nah, maka hendaklah itulah yang mereka cari dengan penuh kesabaran dalam beribadah kepada Allah. Allati kamula husnuhunna wa khalaiquhunna, yang mana mereka itu sempurna penciptaan mereka, sempurna keindahan dan kecantikan mereka, sempurna postur tubuh mereka, gak ada cacat sedikit pun. Nah, sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, setelah muallif menganjurkan kita, memberikan dorongan untuk selalu mengingat ini. Nah, hadiah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang bertakwa. Akhadha yuhadziru minal inkhida' binisa'id dunya, maka beliau pun mulai memberikan peringatan. Hati-hati jangan sampai tertipu dengan wanita-wanita dunia. Allati tajarratna min kulli maziyatin, yang mana wanita dunia itu wanita yang kosong dari setiap keistimewaan. Gak ada keistimewaannya wanita dunia, kata beliau. Fala husna fil khilqah wala ihsana fil amal. Dari sisi penciptaan enggak cantik, tidak indah. Nah, dan dalam hal beramal juga tidak baik dalam hal beramal. Nah, tentunya ini keumuman para wanita. Ya, beliau berbicara tentang wanita-wanita yang tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak taat kepada Allah dan tidak taat kepada suaminya. Nah, sehingga beliau mengatakan dari sisi khilqah mereka sudah jelek. Apa sih yang mereka andalkan dari kecantikan? Citakan apa? Ya, kecantikan yang dibuat-buat, iya kan? Nah, orang baru melihat cantik kalau setelah dipolesi. Nah, coba melihat para wanita sekarang. Nah, untuk mau dikatakan cantik, wah, berbagai macam polesan yang ada di wajahnya. Nah, alis yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka kurang baik. Cukur. Ya. Nah, sehingga alisnya pun dicukur habis. Nah, lalu diganti dengan alis palsu. Nah, dipolesi ya. Tergantung orangnya, mau yang model-model agak marah dikit dinaikkan. Ya. Supaya kelihatan agak brewok sedikit. Nah. Ya, garang gitu loh. Nah, biar diketahui bahwa oh ini orang cerewet ini. Ya. Ya, maka dinaikkan itu alisnya. Kalau kelihatan agak kalem ya, ya enggak terlalu naik lah. Nah. Coba wanita yang seperti ini. Ya. Ketika hiasan-hiasan yang ada di wajahnya itu dihilangkan. Nah, dalam keadaan alisnya itu tercukur, kemudian gak ada apanya itu, taruh apa sih itu hitam-hitam di atas? Hah? Nah, pakai celah atau apa itu? Coba dihilangkan itu. Kemudian datang suaminya, memandangnya, mengerikan sekali. Ya. Hah? Iya kan, mengerikan kan? Naam.
Nah. Mending lihat orang mengembala kambing daripada lihat istrinya kayak gitu, iya kan? Nah, ini dari sisi pandangan, apalagi dari sisi hukum, dilaknat. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang demikian. Nah, menjadi kecantikan daripada hakikatnya, mereka memperburuk wajah mereka sendiri. Al-mughayyirat khalqallah. Merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau beri peringatan. Nah, kecantikan apa yang dimiliki oleh wanita dunia? Nah, amalan apa yang dimiliki oleh mereka? Fahuwa yusi sahibat tarfit tamuh al-mu'adzab alladhi yantaliqu wara'a kulli ghaniyatin haifa. Maka beliau pun memberikan wasiat kepada orang-orang yang memiliki pandangan yang ambisius. Ya. Yang tersiksa. Ya, yang matanya itu selalu memelototi para wanita. Yang taliku wara'a kulli ghaniyatin haifa, yang mana dia selalu berjalan di belakang setiap wanita-wanita yang haifa, yang dia anggap cantik karena dia langsing misalnya. Nah, haifa itu ya langsing. Nah. Ya, dipelototi semuanya. Kata beliau, Allah takhda'ahu. Hati-hati. Jangan sampai tertipu. La takhda'u suratun zahirah. Jangan tertipu dengan penglihatan secara zahir saja. Ya. Orang itu akan diketahui kebaikan setelah diketahui kebaikan zahir dan batinnya. Nah, kalau zahirnya saja kelihatan cantik, batinnya becat. Nah, apa gunanya, apa manfaatnya? Nah, karena wanita tidak hanya dipandang begitu saja, enggak. Suruh kerja, nah, suruh mendidik anak, suruh masak, iya kan? Suruh ngerjakan rumah. Nah, apa kalau dia hanya cantik dipandang begitu saja? Lalu dia enggak bisa ngurusi anak. Nah, suruh masak enggak bisa masak kecuali masak air. Nah, ya. Alhamdulillah kalau bisa masak nasi lah. Nah, mudah-mudahan gak hangus, ya kan? Nah, karena suami itu tidak hanya memandang istri yang suruh duduk itu terus dipandang, dijadikan perhiasan. Nah, kalau hanya sekedar dipandang ya, mending beli hiburan kan? Beli burung nuri misalnya, ya kan? Terus dipandang, kan lebih cantik gitu. Nah, gak perlu dipolisi, sudah terpolisi sendiri. Bulunya cantik, bagus. Masya Allah. Nah, kata beliau, jangan sampai tertipu dengan pandangan secara zahir. Min tahtiha ada al-ihya, yang sebenarnya di bawahnya itu ada penyakit. Nah, ada kelemahannya. Fayarji'u bikulli khasaratin wa syaqa, sehingga dia kembali dengan setiap kerugian dan kesengsaraan. Wa kaifa yankhadi'u bimra'atin, maka bagaimana mungkin seseorang itu tertipu dengan seorang wanita. Qabuhat minhal khalaiq, yang jelek dari sisi akhlaknya, tabiatnya jelek. Fala amanah wala wafa, tidak punya amanah, tidak bisa menyempurnakan amanah atau janji, tidak bisa menunaikan janjinya. Wala sabra wala ridha, tidak punya kesabaran, tidak punya keridhaan, merasa cukup dengan apa yang ada. Wala ta'ah, wala tawadu, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada suaminya. Dan tidak tawadu, tidak merendahkan dirinya. Ya. Maka kenapa seorang muslim itu mesti tertipu dengan wanita yang seperti ini? Wa qabuhat minhal fi'al, perbuatan-perbuatannya itu jelek. Nah, tidak mengenal ibadah. Nah, gak tahu gimana cara sholat yang benar. Gak tahu bagaimana cara taat kepada suaminya. Gimana cara menjadi seorang wanita yang salihah. Bal hiya syaitanatun fi surati insan. Bahkan pada dekatnya wanita seperti ini, syaitan hanya wujudnya manusia. Nah. Takhda'u wa tanqadu liman yahwaha minal anzali wal ardhal. Yang mana ya, dia akan tunduk
dia akan patuh kepada orang-orang yang senang kepada dia. Dari orang-orang rendahan, dari orang-orang yang hina. Ketika ada orang yang memujinya, wah senanglah dia. Nah, sehingga dia merasakan dirinya cantik. Nah, ya, sehingga kalau ada yang memuji, maka dia senang dengan orang-orang yang berikan pujian. Senang untuk memandahkan, apa, memperlihatkan apa yang dia miliki dari kecantikan. Li'annahum hum ashbahu biha wa aqrabu ila tibaiha. Sehingga orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, ya memang cocok dengan wanita seperti ini, karena memang mirip. Dari sisi wataknya mirip. Ya. Kebiasaan mereka mirip, sama-sama jeleknya. Nah, sehingga jangan orang-orang yang baik itu tertipu dengan mereka. Duna ahlil khairi wal fadl. Berbeda dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang punya keutamaan. Tahu mana yang lebih nikmat, tahu mana kekekalan. Ya. Fa innaha la turiduhum wa la targhabu fihim. Nah, kalau orang itu baik, orang itu taat, maka wanita yang semacam ini tidak akan mau dengan laki-laki yang seperti itu. Nah, lihat laki-laki berjenggot, gengsi, malu saya punya suami kayak gitu. Nah, kenapa? Karena suaminya berjenggot. Karena suaminya pakai gamis. Karena suaminya taat, ibadah. Ya. Cobalah jadi suami yang keren dikit lah. Nah, sekali-kali pakai dasi. Nah, datang ke perayaan. Kata suaminya, enggak, saya mau ikut taklim lah. Nah, saya punya jam taklim sekarang ini. Mau ngaji. Nah, masa ngaji terus? Masa yang dicari akhirat terus? Sekali-kali datang, sana ada konser. Ya. Nah, ya. Marilah yang keren dikit. Maunya yang seperti itu. Nah. Ya. Suami yang bergaya modern. Nah. Kalau suaminya itu pakai peci, pakai gamis, wah klasik ini, kuno. Ya. Sudah enggak sesuai dengan zaman modern sekarang ini. Nah. Ya jadi salafi, tapi salafi yang mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya apa salafi yang mengikuti perkembangan zaman? Nah. Allahul musta'an. Ya. Nah, wanita yang sebenarnya tidak akan mau dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau enggak mau. Ya. Jadi kalau ditolak lamarannya oleh wanita yang seperti ini, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Insyaallah taala itu kebaikan bagi kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan kita dengan jodoh yang lebih baik dari wanita yang taat, masyaallah. Ya. Kalau enggak dapat di dunia, insyaallah di akhirat. Ya, dapat langsung dua insyaallah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala targhabu fihim, tidak akan mau wanita itu dengan orang-orang yang baik seperti itu. Kenapa? Li adamil musyakalah bainahum wa bainaha, karena tidak semodel. Ya. Tidak satu bentuk. Ya, dengan laki-laki tersebut dengan wanita yang seperti ini. Nah. Benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki penzina itu tidak menikah kecuali dengan wanita penzina atau wanita musyrikah. Demikian pula wanita penzina itu tidak akan dinikahi kecuali dengan laki-laki penzina juga atau wanita yang musyrik. Kaum mukminin diharamkan atas mereka. Tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang jelek seperti ini. Nah. Wa hiya khaliyatun min kulli ma yadfa'uha ila al-khair wa yahjizuha 'an syarr. Sementara wanita seperti ini itu kosong hatinya. Tidak terisi dengan sesuatu yang bisa mengantarkannya kepada kebaikan atau mencegahnya dari keburukan. Fala dina wala aqla. Tidak ada agama, tidak ada akal. Nah. Wala khuluqa wala khaufa min Allah azza wajalla. Tidak punya akhlak.
dan tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jamaluha laisa bil khilqati wat tabi'ah. Tambah lagi, kecantikan mereka itu bukan kecantikan asal, bukan tabiat mereka. Nah, kecantikan itu walakinnahu jamalun muzawwar masnu'un minal asbagi wal alwan. Tapi kecantikan mereka kecantikan palsu, ya. Karena sudah dimode wajahnya dengan berbagai macam celupan-celupan dan warna-warni, iya kan? Bukan kecantikan asal. Ya. Kenapa orang-orang itu memandang mereka itu kok kelihatan cantik sekali? Kenapa? Ya memang karena dipolesi wajahnya. Nah, ya dikasih berbagai macam warna-warni, iya kan? Di situ ada warna ungunya, ada hijaunya, ada kuningnya. Nah, cantik mana mereka dengan burung nuri? Mending burung nuri. Iya kan? Lebih cantik. Asli lagi, tabiat. Kalau wanita macam ini. Nah. Ya. Bukan berarti wanita enggak boleh berdandan. Boleh. Nah. Bahkan sunnah kalau di depan suami. Ya. Kalau di depan suaminya. Nah. Adapun hadapan yang lain tidak diperbolehkan. Nah. Hatta innaha idza tarakat at-tazayyun wat-tajammul zahidat fiha al-uyun, kata beliau. Sehingga wanita yang kecantikannya ini palsu karena dipolisi dengan berbagai macam warna-warni, kalau dia meninggalkan berhias, ya, dia tidak ke salon kecantikan. Nah, membiarkan wajahnya ala kadarnya seperti itu, maka mata-mata pun enggak mau melihatnya. Oh, ternyata cuma gini toh wajahnya. Ya. Wa khalat min kulli ma yuthir raghbata fiha, sehingga tidak ada sama sekali sesuatu yang akan membangkitkan dan mendorong kita untuk melihatnya kembali. Nah. Maka jangan tertipu dengan pandangan zahir. Nah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ah idza aqbalat aqbalat bi surati syaitan wa idza adbarat adbarat bi surati syaitan." Wanita itu kalau kita lihat, ya, wanita yang bukan mahram kita, kalau kita melihat dia menghadap kita, maka dia bentuknya seperti syaitan. Dia membelakang kita, maka dia bentuknya dengan bentuk syaitan. Maksudnya memfitnah. Nah, syaitan akan menjadikan pandangan kita kepada dia itu demikian indahnya. Namun setelah kita mengetahui aslinya, kita tidak akan tertarik. Nah, wa hiya matbu'atun 'alal ghadar wa nukranil ashir wa adamil hifadhi 'alaihi wal wafa' bihaqqi. Sehingga wanita seperti ini itu sebenarnya tabiat mereka adalah tipuan. Ya. Penipu semata. Mengingkari suami, suka bertengkar dengan suaminya, tidak menjaga suaminya, tidak menjaga kehormatannya, tidak menunaikan janjinya, dan tidak menunaikan hak-hak suaminya. Hatta innahu law ahsana ilaiha ad-dahra kullahu, thumma ra'at minhu shay'an la yu'jibuha, walau marratan wahidah, qalat lahu ma ra'aitu minka khairan qattu. Wanita yang seperti ini, ya, taunya suaminya enggak boleh salah. Suami itu harus benar terus, ya. Sehingga kalau salah marah besar sang suami, apa sang istri ini. Nah, sehingga suami enggak boleh melakukan kesalahan, harus mengikuti apa yang diinginkan oleh istrinya. Baru pulang sudah dikoceki semua itu kantong suami. Mana ada uangnya, diperiksa semuanya. Nah, gak ada yang kamu sembunyikan, gak ada yang dikasih ke tempat yang lain. Nah, ya, terus. Tapi begitu suaminya melakukan satu kesalahan, ya, sementara suami sepanjang tahun melakukan kebaikan, memberikan kebaikan itu kepada sang istri yang tercinta, satu ketika suami dianggap berbuat salah. Ketika suaminya berbuat kesalahan menurut pandangan istrinya satu kali saja, maka istrinya pun mengatakan, demi Allah saya tidak pernah melihat ada kebaikan sama kamu, jelek semua ini perbuatanmu. Loh, baru sekali salahnya,
kok semuanya dilupakan? Nah, ya. Pepatah mengatakan apa ya, Tuan? Kemarau setahun, apa itu? Hah? Hah? Panas setahun, apa itu? Dihapus oleh hujan seharian. Ya. Kebaikan sepanjang tahun yang diberikan oleh sang suami kepadanya dilupakan. Kenapa? Dianggap salah satu. Ya. Satu kali salah. Satu kali salah ini yang lainnya dianggap nol. Sehingga berapa banyak pun kesalahannya, apa-apa kebaikannya, maka semuanya harus dikali dengan nol. 200 kali nol ya sama dengan nol juga. Nah, satu kali salah itu jadi nol semua. Nah, sehingga dianggap tidak ada kebaikan. Wah, ini enggak adil wanita seperti ini. Enggak adil. Nah, ya. Mestinya kalau ada orang sekian banyak kebaikannya, satu salahnya, yang kan dapat 9 kan? Ya. Mestinya masih dikasih tingkatan mumtaz. Kalau 2 salah ya masih jayyid jiddan, kan begitu. Ya. Jangan langsung satu salah rasib. Wah, ini guru yang tidak adil ini. Guru yang tak adil, tidak punya insaf yang seperti ini. Nah, mestinya menimbang. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitun nar, fara'aitu aktsara ahliha nisa. Saya melihat neraka yang paling banyak penduduknya adalah para wanita. Kenapa? Yakfurna, mereka suka ingkar, mereka kufur. Ada salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ada apa ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud di sini adalah mereka kafir kepada Allah? Kata Rasulullah SAW, tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka suka bertengkar, suka mengingkari suami, suka mengingkari perbuatan-perbuatan yang baik. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at fika syai'an qalat wallahi ma ra'aitu fika khairan qattu. Kalau kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, lalu kemudian dia melihat ada sesuatu yang kamu salah padanya, maka dia pun mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah melihat kebaikan kamu. Kamu enggak ada baik kebaikannya. Ya. Allahul musta'an. Wa hiya makhluqatun min dhila'in a'waj. Wanita seperti ini memang diciptakan dari tulang rusuk yang selalu bengkok. Fa idza arada islahaha wa taqwimaha imtana'at alayhi. Sehingga kalau sang suami ini ingin meluruskan dan memperbaiki, ingin diluruskan kembali karena dia kan bengkok, maka ingin diluruskan, maka enggan sang wanita ini. Wa abad illa an tadhalla ala iwajiha wa naqsiha. Dia enggan, melainkan dia lebih senang untuk selalu bengkok dengan kekurangan-kekurangannya. Wa hiya la ta'malu fikraha illa fil makri sayyi wal kaidid dani alladhi ya'ya ar-rajulu bihi. Yang mana sang wanita ini tidak mengolah fikirnya, melainkan dia selalu membuat makar yang jahat. Ya. Tipuan yang rendah. Nah, agar kemudian laki-laki itu melemah. Menjadi lemah. Ya. Inna min awladikum, inna min azwajikum wa awladikum fitnah. Aduan lakum, fahdharuhum. Sesungguhnya di antara anak-anak kalian, di antara istri kalian, ada yang menjadi musuh kalian. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Fahiya kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipuan kalian wahai para wanita itu sangat besar. Fajamaluha kishratun raqiqah, maka ketahuilah bahwa wanita dunia itu kecantikannya hanyalah seperti kulit tipis. Ya. Seperti kulit ari. Nah, yang tipis. Kalau kita melihat ada biji kurma, ya, itu kan ada kulitnya. Nah, seperti itulah zahirnya mereka. Nah, kecantikannya itu ya seperti itu. Kulit yang tipis itu saja. Tahtaha, di bawah kulit itu, minal uyub wal qabaih, masya Allah. Banyak sekali aib yang mereka miliki. Kejelekan-kejelekan yang hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengetahui dan menghendakinya. Fahuwa yushbihu naqdan radian,
qaddamuhu bil fiddati aw adh-dhahab liyadhunna annahu minhumā. Maka ibaratnya mereka ini, ya, wanita dunia yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada suaminya, kalau dibandingkan dengan wanita surga, ibaratnya mereka itu uang jelek, uang palsu. Ya. Uang palsu. Nah. Lalu mereka datang dengan membawa uang palsu ini, ya. Ingin ditukar dengan perak atau dengan emas. Dia menyangka bahwa uang ini termasuk di antara sesuatu yang bernilai emas ataukah bernilai perak. Dia melihat, wah ini uang 100 ribu ini, ya. Nah, ingin ditukar, ingin belanja. Nah, ngambil, ya, ngambil barang-barang supermarket, terus dikumpulkan, lalu kemudian dia pun datang, ingin membayar yang senilai dengan apa yang telah diambil. Dihadapkan ke kasir, kasir melihat palsu, ya, nggak bisa dibandingkan dengan apa yang dia ambil sebagai belanjaan. Nah, nggak ada artinya. Jangan disamakan dengan uang yang asli. Walakinan nuqada sayarifah la yaruju alaihim hadzal bahraj. Akan tetapi, ya, orang-orang yang punya keahlian, namanya apa kalau orang yang bisa membedakan apa antara uang palsu dengan uang yang asli itu namanya apa itu? Kalau bahasa Arabnya sayrafi. Bahasa Arab bukan orangnya, ya. Kadang ada orang yang saking seringnya dia apa bergaul dengan uang, tiap hari dia terus melihat uang sehingga sudah tahu, ah ini uang palsu ini. Baru melihat ini palsu ini. Oh, yang ini asli. Langsung bedakan. Nah, tanpa perlu pakai alat. Itu namanya apa itu? Hah? Apa? Nah, kalau bahasa Arabnya sayrafi, ya. Orang punya kepandaian, bisa membedakan mana uang palsu, mana uang yang asli. Nah. Nah, kalau semacam mereka ini, as-sayarifah ini, ya uang palsu seperti ini tidak bermanfaat bagi mereka. Nah. Wa in kana yantali ala katsirin minan nas, walaupun buta banyak dari kalangan manusia ini, buta melihat bahwa itu palsu. Ya. Melihat ada wanita yang cantik, wah dianggap bahwa ini sudah, ya, idola sudah, ya. Putri Indonesia. Atau putri Asia Tenggara. Nah, atau putri dunia, ratu dunia. Nah, wah, ini cantik betul ini. Ah, ini berarti orang yang orang awam yang tidak bisa membedakan mana asli mana palsu. Nah, siapa sayarifah itu? Al-muttaqun. Orang-orang yang tahu bahwa tujuan mereka itu akhirat. Orang-orang yang tahu bahwa uang yang asli itu yang ada di surga itu sana. Nah, istri-istri mereka ada di dalam surga. Adapun yang mereka lihat di sini adalah hanya palsu belaka. Nah, kecantikannya ya hanya sementara saja. Itu pun bukan karena watak, bukan karena asli, tapi dipolesi. Sebentar lagi gigi mereka akan keropos satu persatu. Sebentar lagi kulit mereka yang demikian halus akan menjadi keriput. Tidak lama lagi. Nah, ya. Maka itulah kepalsuan. Yang hakikat hanyalah akhirat kelak. Surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang memanfaatkan waktu hidup di muka bumi ini untuk beribadah sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita dan kita bertemu dalam keadaan kita membawa amalan-amalan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini insyaallah taala yang kita bacakan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.